Salam sejahtera, Anda bersama dengan saya dalam channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Saya masih terkejut dia pakai seksi macam tuh, saya malu, kata Khazrul. Kemelut hubungan antara selebriti sensasi Zarina Anjoli bersama tunangnya Datuk Seri Khazrul Elzi hangat diperkatakan apabila dikabarkan hubungan mereka sudah terlerai. Bagaimanapun, menerusi TikTok, ahli perniagaan itu dilihat membalas komen netizen yang meminta supaya memujuk Zarina semula. Dato, pujuklah Anjo, kami suka Datuk dan Anjo. Tak naklah, saya tak okey untuk dia. Saya tak mampu menjaga perasaan dia. Tak pala kalau dia kata ada putus, saya redo. Saya banyak kekurangan. Membalas komen netizen, Khazrul berkata dia tidak okey untuk Zarina atau lebih mesra disapa Anju. Malah usahawan itu berkata dia tidak mampu menjaga perasaan Anju serta mengakui dirinya banyak kekurangan. Dato, perempuan tak pernah salah, hihi, tapi boleh cair dengan pujukan. Semoga ada jodoh berdua Dato dan Anju. Ya, perempuan tak pernah salah, tapi bolehkah menunjukkan aurat pada orang semua? Tak salah kat dunia, tapi salah di pandangan Allah. Remuk hati saya. Susahlah hati saya masih terkejut dia pakaian seksi macam tu. Saya malu. Kenapa Anju macam tu? Tolonglah jaga aurat. Malu pada Allah, saya malu. Sementara itu, Khazrul turut terkejut serta remuk hati melihat penampilan seksi pelakon itu serta meminta Anju supaya menjaga aurat. Dalam pada itu, Khazrul turut mengulas mengenai kenyataan Anju yang meminta tidak dijadikan sebagai bahan konten serta mengatakan hidup perlu diteruskan. Ya, tapi di warning saya tak suka orang warning saya. She said, I buat konten guna gambar dia, dah gambar I dengan dia, nak buat macam mana? Macam itulah hidup, harus diteruskan. Sekian saja perkongsian berita hiburan kali ini. Nantikan berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih.